Hari keempat sejak dilaporkan hilang seorang pria atas nama Ahmad Sehat berusia 51 tahun. Sabtu 25 Juni 2022 di Desa Sungai Baru, Kecamatan Teluk Keramat belum menemukan titik terang. Tim SAR gabungan bersama aparat desa dan warga terus melakukan pencarian pagi hingga sore hari di lokasi dugaan Ahmad Sehat hilang. Sebelumnya, masyarakat sekitar telah melakukan pencarian secara mandiri di sekitar lokasi namun tidak mendapatkan hasil. Dan Pos SAR Sintete Zulhijjah menjelaskan kronologis pencarian terhadap korban bersama aparat desa dan masyarakat, serta menjelaskan kronologis kejadian korban yang dilaporkan hilang tersebut. Untuk pencarian hari ini, tim SAR gabungan melaksanakan pencarian mulai dari titik terakhirnya ditemukan korban, titik terakhir korban terlihat. Nah, kita melakukan pencarian mulai dari situ hingga ke hutan dengan radius 1,50 km. Nah, kita melakukan penyisiran dengan masyarakat setempat, dengan kepolisian dan aparat desa, aparat camat. Kita sama-sama melakukan penyisiran dengan hingga sore hari pencarian masih nihil dan akan dilanjutkan besok pagi. Untuk kronologis korban ini pada tanggal 22 bulan Juni tahun 2022 korban berjalan menuju belakang rumahnya untuk mengambil salak. Hingga sore hari korban tidak balik ke rumah, sehingga masyarakat setempat langsung melakukan pencarian hingga dilaporkan ke pihak kepolisian dan tim SAR, korban masih belum ditemukan. Informasi korban dilaporkan hilang sejak hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 ketika korban menuju ke hutan kebun yang berada di belakang rumahnya bermaksud untuk mengambil buah salak, namun sampai malam hari korban tidak kembali ke rumah. Hingga berita diinformasikan, sampai saat ini tim SAR gabungan beserta aparat desa dan warga masih terus melakukan pencarian. CSM TV Madahkannye.